Jadi banyaklah orang tanya, hantar WhatsApp pada saya tanya, sah ke tidak nikah Sabri Yunus ni? Ha, masalah juga. Sebabnya isu bukan isu lain lah, isu lafaz. Ijab dan kabul. Ijab tu tak apalah. Ha, sebab dia mewakili sebagai wali hakim. Ha, maka dia lafaz ijab. Aku nikahkan Sabri Yunus dengan Angeline Tan. Dengan mas kahwin seutas rantai ke seutas apa tah gitu. Maka Sabri Yunus pun jawab, aku terima. Dia sebut aku terima dengan apa dia sebut eh? Dengan yang tersebut eh? Dia sebut itu. Aku terima dengan yang tersebut. Jadi ramailah orang tikai dia kata sah ke tidak ni. Pertama yang kita kena faham, lafaz ijab kabul ni sekiranya ianya menepati syarat, walau bagaimana bentuk pun ianya dikira sebagai sah. Walau bagaimana bentuk pun kalau menepati syarat dikira sah. Memanglah lain sikit daripada kita, memang pelih tu sentiasa lain daripada kita. Tetapi kalau menepati syarat ianya sah. Jadi ijab iaitu aku nikahkan. Aku nikahkan, aku menikahkan, aku kahwinkan, itu ijab. Qabul iaitu penerimaan. Bagaimana lafaz penerimaan? Ada di dalam kitab-kitab kita menyebut qabil tu. Aku terima, gitu je. Tetapi dalam kitab fi manhaji dan kitab al-mu'tamad fi mazhabi Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahawa ijab mesti qabul mesti ada aku terima nikah. Aku terima kahwin. Dalam kitab tu mereka kata tidak memadai sebut aku terima saja. Sebab tak jelas lagi, dia kena sorai. Akad ni dia kena jelas sejelas-jelasnya. Jadi yang timbul persoalan tu bila dia kata aku terima dengan yang tersebut itu. Ataupun aku terima macam yang disebutkan itu. Kalau begitu, itu yang jadi orang terpinga-pinga. Sampai mufti dua kali kena sebut. Kira sah dah ni. Lepas tu cakap-cakap-cakap, nak akhir tu pun, ni kira dah suami isteri dah ni. Dia kena ulang dua kali. Nak katanya bahawa dah sah sebab orang pun terpinga-pinga. Terpinga-pinga ni, macam mana ni akad nikah macam ni. Yang kemudiannya dia jadi pertikaian di media sosial. Kemudian orang tanya sah ke tidak. Dia begini. Dalam mazhab Syafi'i, kalau ikut kitab muktamad mazhab Syafi'i, tidak sah kerana tidak ada lafaz nikah. Aku terima, kena jawab aku terima nikah. Tetapi dalam kitab-kitab lain, kata cukup mengatakan qabil tu sahaja. Aku terima sahaja. Kalau begitu, maka ianya dikira sebagai sah. Tapi ala kullihal, benda dah jadi, benda dah jadi, kita kata sah je lah. Kalau tidak dengan mazhab Syafi'i pun, dengan mazhab lain, dikira sebagai sah. Pelih pun bukan mazhab Syafi'i. Jadi tak payahlah kita pusing kepala sangat. Jadi kalau kita kata okey sah lah . Kita kata begitu . Sah. Kalau kita kata sah, jangan kita petikai amalan orang lain. Orang lain akad nikah dengan berjabat tangan, oh dia petikai. Sebab dia tak berjabat tangan. Jabat tangan itu memang disebut dalam kitab, tak disebut dalam hadis. Disebut dalam kitab sebagai simbol perjanjian dan penyerahan. Maka masyarakat Melayu mengambil perkara tersebut kerana tidak bercanggah dengan syarak. Dia petikai pula dah. Bukan mufti lah, petikai orang-orang dia. Pengikut-pengikut dia dah petikai. Kemudian petikai pula lafaz akad nikah ni panjang sangat. Orang buat lafaz tu yang formal itu supaya tidak ada pertikaian pada masa akan datang. Macam lafaz dia ni lah jadi pertikaian. Lafaz dia ni jadi pertikaian sebab tu. Jaiz ke Jabatan Agama Negeri lain ke, dia buat satu lafaz supaya lafaz tersebut jelas sejelas-jelasnya.